Assalamualaikum Mbak Senatul. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini saya ingin komunikasi ya dengan Mbak Senatul Wasilah. Ya, Mbak Senatul ada di mana sekarang? Di rumah ya? Sekarang ini di mana? Di rumah? Putus. Oh ya, sekarang ini Mbak Senatul di mana? Di rumah? Di rumah, Pak. Oh, di mana? Di Kendal. Iya. Kuliah di PGC UNES ya, Mbak Senatul ya. Ya. Orang tua ada di mana, Mbak Senatul? Ibunya di rumah, kalau bapaknya kerja. Kerjanya di mana, Bapak? Kerjanya di Malaysia. Oh, di Malaysia, ya. Kondisi pekerjaan orang tua sekarang ini bagaimana? Kemarin kan Malaysia lagi di lockdown total gitu kan, Pak. Iya. Terus bapak saya itu nggak kerja selama 4 bulan, baru kerja 2 bulan terakhir ini. Oh, 4 bulan nggak bekerja, terus baru kerja terakhir ini ya. Nah, ada kesulitan apa itu pada Mbak Senatul saat ini untuk mengikuti kuliah? Kesulitan keuangan ya Pak, soalnya kan nggak kerja selama 4 bulan, terus juga nggak bisa kirim uang bulanan juga, jadinya ya ngandelin uang tabungan tapi nggak seberapa. Ya, gitu ya. Kemarin dalam kuliah itu kesulitan bayar ini nggak, UKT begitu? Saya dapat bantuan itu Pak, Kak, IPK jadi. Oh, alhamdulillah. Jadi kuliah di UNES gratis ya? Ya, syukur ya. Sekarang kesulitannya berarti untuk apa? Untuk pulsa. Sudah dapat bantuan pulsa dari yang diberikan oleh Mas Nadiem, Pak Menteri kita? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah sampai ya. Ya. Ya, terus kesulitan berarti untuk biaya hidup ya dengan orang tua ya. Selama ini kan berarti belum ke kampus ya, karena ada di rumah ya. Ya, untuk kuliah ada kesulitan? Ada nggak hambatan kuliah yang dialami karena kuliahnya daring? Sinyal itu sih Pak. Oh, kesulitannya sinyalnya ya. Ya, baik-baik. Nanti kalau sudah saatnya datang ke kampus ya, kalau ada kesulitan dilaporkan ke Pak Rektor ya. Nanti kita bantu kamu agar kuliah lancar. Cita-citanya apa, Mbak Senatul? Alhamdulillah, jadi guru itu mulia ya. Itu tetap usahakan bisa kuliah, komunikasi dengan dosen ya. Kalau sinyalnya sulit, ya mungkin dengan WA juga nggak apa-apa. Asal pada situasi pandemi ini tetap harus semangat kuliah ya. Salam sehat dan bahagia. Salam untuk ibumu ya dan keluargamu di rumah ya. Ya. Oke, mudah-mudahan sukses ya. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.